وعلى آله وأصحابه مواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، pesan saya yang pertama untuk NTB bahwa ada tiga kategori persatuan. Pertama, persatuan internal umat Islam. Yang kedua, persatuan antar umat beragama. Dan yang ketiga, persatuan antar warga negara Indonesia yang dikenal dengan Ukhuwah Qawmiyah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian di bawah dari Allah, jangan bercerai-berai. Demi Ukhuwah Islamiyah, saya himbau kepada kelompok umat Islam, jangan ada lagi yang membid'ah-bid'ahkan saudaranya. Jangan ada lagi yang mengkafir-kafirkan saudaranya. Jangan ada yang menghalalkan darah saudaranya. Kalau itu tidak dihentikan, ISIS di Suriah boleh jadi akan pindah ke Indonesia. Na'udzubillah min. Yuk kita rekat Ukhuwah Islamiyah. Tuhan kita salah.